PCLDII Pasar Minggu menyelenggarakan tamasya anak-anak usia PAUD hingga SD. Acara yang bertajuk Kecil Dibina, Muda Berkarya, Tua Bahagia ini diselenggarakan pada hari Minggu, 10 September 2023 di Taman Herbal Insani, Depok, Jawa Barat. Acara tersebut bertujuan untuk membangun karakter dan mengajarkan pentingnya silaturahim sejak usia dini. Dewan Penasehat PCLDII Pasar Minggu, Sudarmono, dalam sambutannya berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan 3 atau 4 bulan sekali, sehingga keakraban generasi muda, khususnya di usia PAUD hingga SD, tetap terus terjalin. Sementara itu, Ketua Pelaksana Acara Muhammad Subari Abdillah mengatakan, kegiatan ini terfokus pada pembinaan karakter generasi muda pada usia PAUD hingga SD. Kegiatan ini yaitu yang pertama untuk mengakrabkan antara cabai rawit-cabai rawit tingkat PAC yang ada di bawah naungan PCLDII Pasar Minggu. Terus yang kedua, sesuai dengan program kita yaitu pendidikan, karena pendidikan itu belajar itu nggak hanya di dalam ruangan, belajar itu bisa di luar ruangan juga. Termasuk hal ini, kita bisa memberikan pembelajaran, terutama pembelajaran tentang berkarakter. Karena kondisi saat ini, orang berilmu itu kalau tidak berkarakter itu tidak ada manfaatnya. Kegiatan yang terdiri dari 85 cabai rawit tersebut juga mengundang jajaran pengurus PAC LDII Pasar Minggu dan para orang tua. Kehadiran mereka untuk menyaksikan secara langsung perkembangan pembinaan anak-anak usia PAUD hingga SD.